Aku sudah cukup lama menjalani tugas penyiraman, tetapi selama pertemuan kelompok, aku perhatikan beberapa telah menjadi orang percaya lebih lama dariku. Beberapa bahkan pernah menjadi pemimpin, ini benar-benar membebaniku. Aku khawatir persekutuanku tak memadai atau tak bisa menyelesaikan masalah orang lain, dan mereka akan meremehkanku berkata, "Aku tidak layak hidup dengan pikiran-pikiran ini." Membuatku tertekan, terhambat, dan sengsara apa ada yang pernah mengalami keadaan ini dan apa yang kalian lakukan? Mm. Aku pernah mengalami keadaan itu. Pada tahun 2017, aku terpilih sebagai pemimpin dan mengepalai pekerjaan beberapa gereja. Aku perhatikan semua pemimpin gereja itu telah menjadi orang percaya lebih lama dariku. Saudari Gao dan saudari Sun telah bertahun-tahun melayani sebagai pemimpin, dan kami menghadiri pertemuan rekan kerja di masa lalu. Jadi mereka cukup tahu apa yang diharapkan dariku. Saudari Yuan, seorang pemimpin dari gereja lain, menyiramiku tepat setelah aku menerima pekerjaan Tuhan. Aku tidak tahu apa-apa, tetapi setiap ada masalah, dia selalu membantuku dengan persekutuan. Mereka mengalahkanku dalam hal pengalaman kerja atau jangka waktu percaya. Jika aku mencoba ambil alih pekerjaan dan membantu mereka memecahkan masalah, aku hanya akan mempermalukan diriku. Namun, aku tahu amanat ini berarti Tuhan meninggikan kita. Aku tak bisa menolak tugas ini hanya untuk menyelamatkan muka dan status. Aku harus menerima dan tunduk. Iya. Yeah. Aku menulis surat kepada pemimpin meminta pertemuan untuk membiasakan diri dengan gereja-gereja. Aku biasanya menulis surat dengan sangat cepat, tetapi tidak saat menulis kepada saudari Gao. Aku terus menulis ulang. Beberapa baris itu merevisinya berkali-kali. Aku khawatir akan gagal berkomunikasi dan dia akan meremehkanku. Saat tiba saatnya untuk pertemuan itu, aku kian cemas. Benakku berpacu dengan pikiran. Kami sering mengadakan pertemuan bersama sebagai rekan kerja. Jika aku tak bersekutu dengan baik atau tak bisa menyelesaikan masalah, apa yang akan mereka pikirkan? Akankah mereka berkata, "Siapa dirimu mengadakan pertemuan dan coba menyelesaikan masalah?" Tidak bisa, aku harus memberikan persekutuan berkualitas untuk menunjukkan aku mampu melakukan pekerjaan ini. Mencoba tampil tenang, aku mulai mengetahui pekerjaan mereka. Aku mencatat setiap masalah yang muncul dan mencari firman Tuhan untuk menyelesaikannya. Namun, karena gugup, aku kehabisan kata-kata setelah bersekutu beberapa lama. Saat itu, aku melihat ekspresi muram di wajah Saudari Gao. Aku berpikir, "Apa itu karena aku tak menyelesaikan masalah dengan persekutuanku?" Mencoba menyelamatkan muka, aku memaksakan diri untuk terus bersekutu. Seraya bicara, aku terus memantau ekspresi mereka, melihat apakah mereka menjadi tak sabar. Jantungku berdebar dengan perubahan sekecil apapun dalam sikap mereka. Benar, menjelang akhir pertemuan, semua orang diam dan hanya aku yang berbicara. Pertemuan itu berlangsung sangat lambat, waktu terasa berhenti. Akhirnya pertemuan itu berakhir dan aku pulang benar-benar kehabisan tenaga rasanya melelahkan sekali dan aku hanya ingin istirahat tetapi aku telah menjadwalkan pertemuan esok hari dengan saudari Yuan dan yang lain jika ternyata mereka memiliki masalah yang tidak bisa kuselesaikan apa yang akan mereka pikirkan tentangku tidak aku harus membuat persiapan aku mulai membaca laporan kerja gereja mereka tetapi sebelum menyadarinya, aku tertidur. Aku terbangun dengan kaget pukul sembilan malam. Aku berpikir, aneh biasanya aku tidak pernah mengantuk sesore ini. Jadi aku berdoa kepada Tuhan dan berkata, Ya Tuhan, menggenapi tugas ini memberiku banyak tekanan. Aku khawatir pemimpin gereja akan meremehkanku jika aku tak memberikan persekutuan yang baik. Aku merasa terkekang dan tidak tahu bagaimana melewati situasi ini. Cerahkan dan bimbinglah aku untuk mengenal diriku. Lalu aku membaca kutipan firman Tuhan ini: hmm. "Semua manusia yang rusak menunjukkan masalah ini. Ketika mereka adalah saudara-saudari biasa tanpa status, mereka tidak bertingkah seolah-olah mereka lebih baik saat berinteraksi. Mereka juga tidak menggunakan gaya atau nada suara tertentu." Mereka biasa saja tanpa perlu mengemas diri sendiri. Mereka tidak merasakan tekanan batin dan dapat memberikan persekutuan yang terbuka sepenuh hati. Mereka mudah didekati; orang lain merasa mereka adalah orang-orang yang baik. Namun, dengan status mereka berkuasa atas orang lain, seolah tak seorang pun dapat meraih mereka. Mereka merasa pantas dihormati, bahwa mereka berbeda dari orang biasa. Mereka memandang rendah orang biasa. Dan berhenti bersekutu secara terbuka dengan orang lain. Mengapa mereka tidak lagi bersekutu secara terbuka? Mereka merasa sekarang memiliki status, dan adalah pemimpin. Mereka berpikir pemimpin harus memiliki citra tertentu, lebih tinggi daripada orang biasa, dan memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi serta lebih bertanggung jawab. Mereka yakin para pemimpin harus memiliki lebih banyak kesabaran, kemampuan untuk menderita, berkorban, dan menahan pencobaan. Mereka pikir para pemimpin tak boleh menangis sebanyak apapun orang tercinta yang meninggal, dan jika pun menangis, mereka harus menangis di seprai agar tidak ada yang melihat ketidaksempurnaan atau kelemahan apapun di dalam diri mereka. Mereka merasa pemimpin tidak boleh membiarkan siapapun tahu, bahkan ketika mereka bersikap negatif. Mereka percaya, inilah seharusnya cara bertindak orang yang memiliki status saat orang menekan diri sejauh ini. Apakah status tidak menjadi tuhan mereka, penguasa mereka? Lalu, apakah mereka masih memiliki kemanusiaan yang normal saat mereka memiliki ide-ide ini, saat menempatkan diri di dalam kotak ini, dan melakukan tindakan semacam ini? Apakah mereka tidak terpikat dengan status? Amin. Firman Tuhan dengan tajam menyingkap keadaanku saat itu. Mengadakan semua pertemuan ini terasa sangat menyiksa karena aku terlalu mementingkan martabat dan status. Hmm. Mengingat masa sebelum terpilih sebagai pemimpin, tak ada hambatan dalam pertemuanku dengan saudari Gao dan yang lain. Aku bersekutu sesuai yang kupahami dan percaya tidak akan ada yang meremehkanku karena persekutuan yang dangkal. Namun, setelah bertugas sebagai pemimpin, aku merasa karena posisiku lebih tinggi mereka akan meremehkanku jika tak bersekutu dengan baik dan tak bisa menyelesaikan masalah. Agar orang lain menghormatiku dan berkata, "Aku layak untuk jabatan itu. Aku berusaha keras untuk menonjolkan diri dalam pertemuan. Aku tak punya banyak pengalaman, tetapi tak mau membuka diri tentang kekuranganku. Aku hanya terus melaju. Aku meninggikan diriku dan berpikir, pemimpin harus memiliki tingkat pertumbuhan tertentu dan lebih baik daripada orang lain." Aku menyembunyikan semua kekurangan dan kelemahanku. Tidak secara terbuka mencari yang tidak kupahami dan pura-pura paham, karena takut dipandang rendah. Aku sendiri yang membuat diriku menderita karena terpikat status. Iya. Tuhan memberiku kesempatan melatih diri dengan meninggikanku melalui posisi ini, memungkinkanku belajar cara bersekutu dengan kebenaran. Namun, aku tak pikirkan cara menggenapi tugasku dengan baik dan membantu orang lain menyelesaikan masalah. Sebaliknya, aku menganggap tugasku sebagai kesempatan mempromosikan diri. Aku bahkan berpura-pura dan menipu mereka. Aku tidak punya nalar sedikit pun, benar-benar tidak tahu malu. Aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa kepadanya dalam pertobatan, meminta dibimbing untuk melepaskan jeratan reputasi dan status. Amin, setelah berdoa. Aku membaca kutipan firman ini. Aku akan membacanya. Hmm. Kau pikir, setelah memiliki status, kau harus memiliki semacam wibawa pejabat dan berbicara dengan gaya tertentu. Setelah engkau menyadari ini adalah cara berpikir yang salah, engkau harus meninggalkannya. Jangan menempuh jalan itu ketika memiliki pemikiran seperti ini. Engkau harus keluar dari keadaan itu dan tidak membiarkan dirimu terjebak di dalamnya. Begitu terjebak di dalamnya dan pemikiran serta pandangan itu terbentuk dalam dirimu, engkau akan menyamarkan dan mengemas dirimu, melakukannya dengan rapi dan baik, sehingga tak seorang pun bisa melihat dirimu yang sebenarnya atau meraba pikiranmu. Kau akan berbicara seolah-olah dari balik topeng, mereka tidak akan melihat hatimu. Engkau harus belajar untuk membiarkan orang lain melihat hatimu. Belajarlah untuk membukanya dan mendekat kepada mereka. Ambil saja pendekatan yang berlawanan. Bukankah ini prinsipnya dan jalan untuk melakukan penerapan? Mulailah dengan pemikiran dan kesadaranmu. Ketika kau ingin mengemas diri, kau harus berdoa. Ya Tuhan, aku ingin menyamarkan diriku lagi untuk membuat rencana jahat dan menipu. Aku ini seperti iblis. Aku membuatmu membenciku. Saat ini, aku sangat jijik terhadap diriku. Kumohon disiplinkan, tegur, dan hukum. Aku engkau harus berdoa dan menyingkapkan sikapmu. Ini melibatkan caramu melakukan penerapan. Amin. Aspek manusia apa yang dituju penerapan ini? Pada pemikiran, gagasan, dan niat yang disingkapkan orang seputar suatu masalah serta jalan yang mereka tempuh dan arah yang mereka ambil, artinya begitu gagasan itu muncul dan engkau ingin menindaklanjutinya, engkau harus membatasinya lalu menganalisisnya. Setelah membatasi dan menganalisisnya, bukankah engkau akan bertindak berdasarkan pemikiran itu jauh lebih sedikit? Selain itu, bukankah watak rusak di batinmu mengalami kemunduran? Amin. Firman Tuhan memberikan jalan yang jelas untuk penerapan. Jika ingin memutus jeratan status, kita harus melepaskannya dari dalam hati, belajar membuka diri, berhenti menyimpan sesuatu di dalam, serta menunjukkan diri yang sebenarnya kepada orang lain. Hanya dengan menerapkan cara ini secara sadar, roh kita bisa benar-benar bebas. Iya. Ya. Membaca firman ini juga memberiku jalan penerapan. Aku mungkin terpilih menjadi pemimpin, tetapi tingkat pertumbuhan tidak berubah. Bukan berarti dengan menggenapi tugas ini, aku mengerti semua kebenaran dan bisa menyelesaikan semua masalah. Aku harus menghadapi kekuranganku. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah, aku harus jujur mengakui aku tidak mengerti. Aku bisa mencari kebenaran bersama yang lain untuk menyelesaikannya. Mm -hmm. yeah. Dalam pertemuan berikutnya, para pemimpin gereja mengemukakan masalah yang mereka hadapi untuk persekutuan. Aku agak khawatir saat itu. Jika tak bisa menyelesaikan masalah mereka, apa mereka akan meremehkanku? Jadi, aku berdoa dalam hati kepada Tuhan, meminta Dia memperbaiki sikapku dan mengizinkanku menghadapi kekuranganku. Mm -hmm. Meskipun mereka melihat kemampuanku yang sebenarnya dan meremehkanku, aku harus menerapkan kebenaran. Itu bukan masalah selama pekerjaan kami berjalan lancar. Iya, setelah itu aku hanya bersekutu hal yang kupahami. Dan jika mengalami kesulitan, aku akan membicarakannya dengan mereka dan kami akan mencari jalan keluarnya. Aku merasakan kelegaan dari penerapan seperti ini. Perlahan-lahan, aku berhenti terpaku pada wajah dan status serta lebih santai dalam pertemuan. Syukur kepada Tuhan. Aku sering merasakan Tuhan mencerahkan dan membimbingku. Aku bisa mengidentifikasi masalah dalam pekerjaan dan menemukan solusinya dengan firman-Nya. Aku merasa damai dengan melakukan tugasku seperti ini. Benar. Benar. Syukur kepada Tuhan. Tuhan, ceritamu membantuku memahami beberapa hal. Jika ingin berhenti terpaku pada status, kita harus hadapi kekurangan kita dan tak menyembunyikannya. Makin ingin menyelamatkan wajah dan status, makin kita harus melakukan sebaliknya, mm. serta terbuka tentang kekurangan kita, masalah yang belum terselesaikan, dan motif yang tidak tepat kepada mereka, agar kita bisa mencari kebenaran dan menyelesaikannya. Mm -hmm. Iya, dengan penerapan ini kita bisa melepaskan diri dari belenggu reputasi dan status. Mm. Benar. Kemudian beberapa hal lain terjadi yang membuatku merenungkan diri lebih dalam lagi. Tahun 2019 aku menjalankan tugas penyuntingan. Kami perlu mengatur kelompok belajar yang terdiri dari saudara-saudari dari beberapa gereja. Aku belum pernah mengatur kelompok belajar sebesar ini dan merasa sangat tertekan, seperti ada batu besar di dadaku. Aku takut kehilangan muka jika tak bisa memberikan persekutuan yang jelas. Pemimpin kelompok memintaku ikut aktif dalam persekutuan untuk kelompok yang akan datang. Saat itu, hatiku terasa tercekat. Ini bukan pertemuan kecil yang hanya berisi segelintir orang. Bagaimana jika aku tidak bisa memberikan persekutuan yang jelas di hadapan begitu banyak anggota? Apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Akankah mereka berpikir bagaimana orang seperti ini diizinkan menyunting? Makin memikirkannya, makin aku cemas. Sebelum pertemuan, aku membaca prinsip berulang kali. Aku memutar otak, mencoba memikirkan cara paling jelas dan terorganisasi untuk bersekutu dengan mereka. Aku berdoa tanpa henti di dalam hati, meminta dia membawa kedamaian dan ketenangan di hatiku. Namun saat hari pertemuan tiba, aku masih gugup. Aku terus terusan menghitung menit sampai giliranku untuk bersekutu. Aku tidak mampu merenungkan prinsip saat itu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati pertemuan itu. Aku merasa sangat tertekan. Aku tidak ingin mengatur kelompok itu. Aku berpikir, mungkin aku seharusnya membatalkan kelompok ini dan meminta semua orang belajar masing-masing. Maka aku tak perlu khawatir memberikan persekutuan yang buruk dan mempermalukan diri. Aku mendatangi pemimpin dan berkata, "Kelompok belajar ini tidak efektif." pertemuan itu akhirnya dibatalkan. Tidak seorang pun menyadari niat tercelaku, tapi Tuhan mengawasi. Tuhan kemudian merancang skenario untukku. Seorang saudari bertanya padaku beberapa kali, kenapa kau tidak mengatur kelompok belajar untuk membahas prinsip? Dia bilang sangat ingin menghadiri kelompok belajar semacam itu. Mendengarnya mengatakan ini, membuatku merasa bersalah. Aku bertanggung jawab atas pekerjaan penyuntingan. Membimbing mereka mempelajari prinsip adalah tugasku. Namun, aku membatalkan kelompok belajar untuk menyelamatkan muka dan statusku tanpa sedikit pun memikirkan kebutuhan orang lain atau apa yang terbaik untuk pekerjaan gereja. Bukankah aku merugikan saudara-saudariku? Aku sangat egois dan rendah. Kemudian, aku melihat kutipan firman yang mengharukan. Saat dia menyingkap Antikristus, dengan begitu mementingkan status dan reputasi, aku sebenarnya menyingkap watak Antikristusku. Firman Tuhan berkata, "Kecintaan Antikristus akan status dan gengsi melampaui apa yang dirasakan manusia normal, dan itu ada dalam watak dan esensi mereka. Itu bukanlah kepentingan sementara ataupun efek sementara dari lingkungan mereka." Itu sesuatu yang ada dalam hidup dan naluri mereka, dan dengan demikian itulah esensi mereka. Jadi, dalam segala hal yang antikristus lakukan, pertimbangan pertama mereka adalah status dan gengsi mereka sendiri. Tidak ada yang lain bagi para antikristus. Status dan gengsi adalah hidup mereka, dan merupakan tujuan mereka di sepanjang hidup. Dalam segala hal yang mereka lakukan, pertimbangan pertamanya adalah, apa yang akan terjadi dengan statusku? Apa yang akan terjadi dengan gengsiku? Apakah melakukan hal ini akan memberiku kehormatan? Apa melakukan ini akan meningkatkan statusku di benak orang? Itulah hal pertama yang mereka pikirkan. Yang merupakan bukti yang cukup bahwa mereka memiliki watak dan esensi antikristus. Mereka tidak mau berjuang untuk hal yang lain. Amin. Amin. Mencermati perilakuku berdasarkan firmannya, aku melihat obsesiku dengan reputasi dan status adalah manifestasi watak antikristusku. Saat mengatur kelompok belajar, aku khawatir tak memiliki pemahaman yang baik dan akan direndahkan jika tak bersekutu dengan baik. Sebelum pertemuan, aku membaca prinsip berulang kali memusingkan cara terbaik untuk mengungkapkan diriku. Namun semua kerja keras itu bukan untuk memahami kebenaran dan prinsip atau membantu mereka mempelajari sesuatu yang berguna. Melainkan membentuk citraku sebagai profesional yang cakap dan memenangkan kekaguman orang lain. Aku terlalu mementingkan reputasi dan status serta hanya menganggap pertemuan itu sebagai kesempatan membangun reputasiku. Aku tahu benar itu cara belajar yang efektif. Tetapi aku takut kehilangan muka jika persekutuanku buruk, jadi aku melalaikan tugasku. Bahkan membuat alasan untuk membatalkan kelompok belajar. Setiap hari aku menghabiskan sepanjang hari memikirkan cara tidak kehilangan muka dan cara dikagumi orang lain. Aku memprioritaskan keuntungan pribadiku. Amanat Tuhan tidak memiliki tempat di hatiku. Dan aku tidak mempertimbangkan tindakan terbaik untuk saudara-saudariku yang terbaik untuk pekerjaan rumah Tuhan. Aku sangat egois dan rendah. Ya, aku mungkin tak melakukan kejahatan yang jelas sebagai antikristus, tetapi secara esensi watakku tidak berbeda. Aku berjalan di jalan antikristus. Jika punya status sungguhan, aku pasti bertindak seperti antikristus, mengganggu pekerjaan rumah Tuhan untuk memuaskan kepentingan pribadiku. Nantinya aku akan melakukan kejahatan dan disingkirkan Tuhan. Iya, sebelumnya aku tidak pernah menyadari mengejar status dan reputasi akan menempatkan seseorang di jalan antikristus. Memperjuangkan reputasi bisa merusak seseorang, mm. aku juga terpaku pada status. Aku harus mencari kebenaran dan menyelesaikan masalah mm -hmm. ini. Jadi, bagaimana kau masuk? Aku ingin sekali mendengarnya mm. setelah menyadari semua ini. Aku merasa sangat takut dan menyesal, jadi aku berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Iblis telah merusakku. Aku selalu berusaha menjaga reputasi dan status, serta tak mengabdi atau bertanggung jawab dalam tugasku. Ya Tuhan, aku tak ingin memberontak terhadapmu lagi. Aku ingin bertobat. Tolong cerahkan dan bimbing aku. Amin. Amin." Dalam pencarianku, aku menemukan video pembacaan Firman Tuhan. Mari kita tonton bersama. Bagus. Bagus, Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, "Engkau harus mencari kebenaran untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul, apapun masalahnya, dan sama sekali tidak menyamarkan dirimu atau mengenakan kedok di hadapan orang lain: kekuranganmu, kelemahanmu, kesalahanmu." Watakmu yang rusak, terbukalah sepenuhnya mengenai semua itu, dan bersekutulah tentang semuanya itu. Jangan menyembunyikannya di dalam hati. Belajar untuk bersikap terbuka adalah langkah awal untuk masuk ke dalam kebenaran, dan inilah rintangan pertama yang paling sulit untuk diatasi. Begitu engkau berhasil mengatasinya, masuk ke dalam kebenaran menjadi mudah. Mengambil langkah ini menandakan bahwa engkau sedang membuka hatimu dan menunjukkan semua yang kau miliki, baik atau buruk, positif atau negatif. Menelanjangi dirimu agar dilihat oleh orang lain dan oleh Tuhan tidak menyembunyikan apapun dari Tuhan tidak menutupi apapun tidak menyamarkan apapun bebas dari kecurangan dan tipu muslihat dan juga bersikap terbuka serta jujur dengan orang lain Dengan cara ini engkau hidup dalam terang dan bukan saja Tuhan akan memeriksamu tetapi orang lain juga akan bisa melihat bahwa engkau bertindak dengan prinsip dan dengan suatu tingkat keterbukaan, engkau tidak perlu menutupi apapun juga, melakukan perubahan atau menggunakan cara apapun demi reputasi, harga diri, serta statusmu sendiri, dan ini juga berlaku untuk kesalahan apapun yang telah kau buat. Pekerjaan sia-sia seperti itu tidak diperlukan. Jika engkau tidak melakukan hal-hal itu, engkau akan hidup dengan mudah serta tanpa merasa lelah, dan sepenuhnya berada dalam terang. Hanya orang seperti itulah yang dapat memperoleh pujian dari Tuhan. Amin. Amin. Aku melihat bagaimana Tuhan berharap kita bisa menerapkan kebenaran. Entah itu kekurangan, kelemahan, atau pengungkapan kerusakan, kita harus terbuka tentang semua itu. Kita tidak boleh menyimpan hal-hal di dalam. Kita harus menyerahkan segalanya pada pengawasan Tuhan. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan pujian Tuhan. Iya. Bagaimanapun aku menyembunyikannya, aku tak bisa mengubah tingkat pertumbuhanku. Meskipun bisa membodohi mereka untuk menghormatiku, aku tak bisa membodohi Tuhan. Aku harus secara terbuka menyerahkan diri pada pengawasan Tuhan dan menjadi orang jujur. Iya. Yeah. Kemudian, kami mengadakan lebih banyak pertemuan dengan saudara-saudari dari beberapa gereja. Aku ingin pertemuan ini efektif dan menjadi bantuan nyata bagi saudara-saudariku. Jadi, saat mempersiapkan bahan pelajarannya, aku akan berdoa kepada Tuhan dan meminta bimbingannya. Aku akan mengajukan pertanyaan yang belum kupahami untuk didiskusikan bersama oleh kelompok. Ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, aku memeras otak memikirkan cara untuk memastikan orang lain menghormatiku. Yang akhirnya hanya membuatku gugup dan lelah. Sekarang, aku tidak lagi mencari status atau mencoba menyelamatkan muka dan merasa lebih santai dan bebas. Syukur kepada Tuhan. Aku juga menyadari, agar pertemuan berjalan efektif, kita butuh kerjasama semua orang. Dan yang menjadi kunci adalah pencerahan dan penerangan Roh Kudus. Mm. Saat aku mendekati tiap pertemuan dengan sikap yang benar, aku merasakan pencerahan dan bimbingan Tuhan. Terkadang, saat semua orang saling menambahkan ide, aku merasa mendapat banyak hal dari pertemuan itu. Syukur, Syukur kepada, kepada Tuhan. Tuhan. Itu cara penerapan yang bagus. Benar. benar. Melalui pengalaman ini, aku benar-benar merasakan betapa bodohnya mengejar status dan martabat. Aku hanya menyiksa diri, dan Tuhan merasa jijik karena aku tak menggenapi tugasku. Hanya dengan menerapkan sesuai firmannya, berusaha menjadi makhluk Tuhan, serta dengan jujur menggenapi tugas, barulah aku bisa hidup dengan gembira. Benar, syukur Bukan kepada Tuhan. Tuhan. Aku mendapatkan banyak dari mendengar pengalamanmu, dan aku telah memperoleh jalan penerapan. Hmm. sebuah imnnya terlintas di benaku, mari kita nyanyikan. Bagus. 按原则办事，满足身心意；实行真理，顺服神。做诚实的人，心怀坦荡，没有诡诈，活在光明中。诚实的人，快来，我愿与你交交心。爱神的人都来相会，交个好朋友。喜爱真理的人，都是弟兄姊妹。 Kepada Syukur, Syukur, Tuhan, hanya dengan menerapkan kebenaran kita bisa memperoleh kebebasan dalam roh kita.